adik mungkin tak perasan, tapi Uncle tak akan cerita panjang sebab takut nanti adik salah faham pula. Hari ini kita di Malaysia. Tahun lepas adik ingat tak, kalau ada baca berita di mana Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan mengatakan rancangan mereka untuk mengislamkan kesemua orang asli di Kelantan menjelang 2030. Tahu tak? Tidak tahu? Tak tahu, tak apa. Itu perancangan dia. Dan kemudian ada suara-suara liberal, mereka menentang rancangan Majlis Agama Islam itu. Mereka menentang. Mereka menentang. Tapi yang menentang, dia mengaku Muslim. Tapi dia menentang rancangan mengislamkan orang. Pelik tak? Orang Islam, orang yang mengaku Islam, menentang program mengislamkan orang. Kita kata pelik ya? Memang pelik. Tapi, adik-adik, muslimin dan muslimat, walaupun apa yang dicakap itu kurang tepat, kerana Majlis Agama Islam melakukan program-program itu adalah dengan menggunakan wang-wang zakat yang kita ada, wang zakat orang Islam, apa hak dia nak mengkritik? Apa hak dia nak menghalang? Dan tertakluk di dalam undang-undang negara untuk membenarkan semua itu. Tetapi dia dengan geng-geng dia diangkat oleh media sebagai hero. Jadi ramai non-muslim suka kepada mereka dan ramai non-muslim kata inilah wakil Islam yang sebenar. Dengan tak bertudungnya cakap wakil Islam. Dengan agamanya pun tunggang langgang, dia kata wakil Islam. Nampak tak? Mereka menonjolkan watak yang salah untuk mewakili Islam.